Sekretaris Daerah Aceh Takwallah mengajak seluruh jajaran pemerintah Aceh untuk mensukseskan gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau GISA. Imbauan tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh dalam arahannya usai mengikuti zikir dan doa rutin ASN pemerintah Aceh di SLBN Melabo Rabu 31 Agustus 2022 pagi. Sebagaimana diketahui, gerakan yang diinisiasi oleh PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki ini bertujuan untuk memperluas cakupan 7 imunisasi dasar pada anak serta 10 upaya intervensi stunting. Seperti biasa, usai zikir dan doa, Sekda menyapa sejumlah sekolah, diantaranya SMAS Al-Quran Ar-Raudah Aceh Utara, SLB Global School Langsa, SMA Terpadu Darus Saadah, dan SMA Adi Dharma. Sementara itu, kepada guru SLBN Melabo, Sekda berpesan untuk tetap semangat dalam membimbing para siswa berkebutuhan khusus di sekolah tersebut.